salah tariqan yang kami sufihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, baru itu dapat. Kalau enggak mah enggak dapat apa-apa sama sekali, beneran. Siapa yang meringankan langkah kaki untuk menuntut majelis ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan langkah kakinya ke surga. Bukan diamini, pasti kejadian. Baterainya habis. Gak usah diaminin, pasti kejadian. Yakin, hakul yakin, ainu yakin, gak bakal gak kejadian. Karena Nabi yang jamin. Diaminin atau tidak diaminin, tetap kejadian. Apa yang dimaksud dengan langkah kaki menuntut ilmu yang memudahkan, meringankan? Tahu-tahu kok urusannya kok Allah jamin, dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, diajak oleh Allah, disarankan, dimudahkan, dilapangkan menuju surga. Maksudnya apa? Maksudnya dengan keberkahan datang menuntut ilmu, ibu dan bapak sekalian ibadah tuh enak gitu loh. Diajak maksiat gak mau, itu manfaatnya orang ilmu. Manfaat orang berilmu tuh diajak maksiat gak mau. Gak sempat aja. Itu Allah otomatis Allah kasih furqan. Allah otomatis Allah kasih kesibukan. Kita gak sanggup ngelak, aduh kumaha ya, aduh gak enak ya. Tapi tahu-tahu gak sempat gitu. Diajak ke maksiat, tahu-tahu nggak sempat. Diajak ke maksiat, tahu-tahu nggak bisa. Mau ngaji, tahu-tahu lancar gitu loh. Banjir, tahu-tahu nggak dijemput. Kemarin tahu nggak dijemput banjir. Nah, beliau menjemput, tapi naik motor, tapi saya sudah sampai di atas. Jadi alhamdulillah masih sempat keburu lah, nggak lama-lama amat. Ya. Jalan mudah aja gitu. Yang namanya pengajian gampang aja gitu. Yang namanya pengajian mudah aja. Tetapi yang namanya kemaksiatan akan susah. Itu berkahnya menuntut ilmu. Karena itu saya bilang kepada orang yang ini diviralkan ya. Ya, diviral ya, live ya. Sana ke sini, sana ya. Saya bilang nih semuanya kepada yang sedang melihat dan menonton acara ini. Sebagai konsultan untuk MKI, Majelis Keluarga Indonesia, per hari saya dapat, per hari, jumlahnya memang belum 100, tapi per hari hampir 90-an, 80-an orang yang curhat kepada saya, dengan karena banyaknya di anak muda, ya, dan sebagian orang tua, mereka pada curhat kepada saya begini, Ustaz, saya ini banyak banget dosanya, nanti ajalah kalau mau ngaji, kalau sudah nggak ada dosa, begitu. Percaya sama saya, Anda akan mati dalam dosa dan belum sempat ngaji. Jadi kalau tidak bisa saingan sama para ustaz, kalau tidak bisa saingan kepada para dai, kalau nggak bisa saingan kepada para habaib, kalau nggak bisa saingan kepada para ulama, kalau nggak bisa saingan kepada para aktivis, sainganlah kepada para pendosa dalam banyak-banyak istighfar dan datang ke pengajian. Maaf kalau saya bilang, teruskan dosamu. Tapi jangan tinggalkan pengajian. Teruskan dosamu. Tapi jangan pernah sekali-kali tinggalkan sholat. Demi Allah, ketika kau sholat terus, kau ngaji terus, maka maksiatmu akan kalah. Maka keburukanmu akan hilang. Innal hasanati yuzhibus sayyi'ati. Sesungguhnya berbagai macam kebaikan akan melenyapkan berbagai macam kejahatan. Kalau kau berhenti dulu kejahatannya, sampai kapan? Ustaz aja ada yang jahat. Ustaznya salah. Ulama aja ada yang jahat. Ulama palsu. Ubaru namanya. Apalagi antum yang kerja di bar. Seorang wanita berkata kepada saya, Ustaz, pekerjaan saya itu penari telanjang. Gimana saya mau ngaji? Saya bilang habis dari telanjang, ngajilah. Ada yang salah dengan kalimat saya? Karena itu akan membuat penarianmu stop gitu loh. Seorang anak muda datang kepada saya dan berkata, Ustaz, saya telah hidup bersama pacar saya selama 2 tahun, tinggal bersama, dan agamanya berbeda sehingga kami tidak bisa menikah. Tapi tiap malam tuh ngapain, saya bilang. Terus gimana dong Ustaz? Sholat. Jangan tinggal. Selama ini dia nggak sholat. Ya jelaslah kau tidak akan sanggup meninggalkan kemudorotan itu.
Jelaslah kau gak akan sanggup meninggalkan keburukan ini. Kenapa? Karena dia meninggalkan kebaikan. Jadi teman-teman, wahai para pendosa, wahai Allah. Jahat banget kalimatnya. Wahai lapendos. Tahu lapendos? Lelaki berdosa. Wahai wapendos, tahu wapendos? Wanita berdosa. Apapun yang kau lakukan, sholatlah. Tapi saya kerjanya masih riba, usah sholat. Tapi saya masih gemar narkoba, sholat. Tapi saya masih suka jahat, sholat. Tapi saya kerjanya debt collector, sholat. Tapi saya tukang oplos jir, sholat. Tapi saya kumpul kebo, sholat. Tapi saya kerjanya BPKB, jaminan dan sebagainya, kan riba gitu, sholat tetap. Tapi saya penari telanjang, Ustaz, sholat. Justru sholat itu yang bisa menghentikan itu semua. Jangan dengarkan rayuan setan. Udah, kamu bersih dulu baru sholat. Kamu bersih dulu baru ngaji. Iringi semua kejahatannya. Insya Allah itu yang akan menyelamatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.